Selamat sore, salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Tapi pun bersama kami menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Para mitra olahraga dimanapun Anda berada, kembali kami melakukan liputan jalannya pertandingan di sore hari ini, hari Minggu tanggal 17 September 2023, di mana Cafe Break akan mencoba bersparing partner berhadapan dengan tim dari Family Fun Football yang kali ini sudah berjalan pertandingan di beberapa menit yang lalu. Tim dari Cafe Break berada di sebelah selatan, sementara kawan-kawan berjersey hitam-hitam ini dari Family Fun Football berada di sebelah utara. Ya, kita saksikan kedua tim sudah memulai pertandingan. Dari Cafe Break kali ini menampilkan ada Bang Leo, ada Sigit, Dedi, ada Gombloh, Wai, Agung sebagai penjaga gawang, Doni, Derry, Irfan, Wanto, dan juga Denny Ical. Sementara dari kawan-kawan Family Fun Football kali ini menampilkan ada penjaga gawang Delbas, ada Avandi, Siwi, Vega, Nadi, Arif, Pardosi, ada Kiki, ada Rio, juga Rizky, dan Ocha. Kita saksikan masih bola berada di sektor tengah ya, di awal-awal di game yang pertama ini. Ical, kita saksikan Ical salah satu pemain yang menjadi catatan sendiri bagi saya ya, memiliki kemampuan penjelajah yang sangat luar biasa sebagai seorang gelandang ya, yang di beberapa game sebelumnya juga mampu memberikan asis yang baik, juga gol bahkan kepada untuk timnya ya, Cafe Break FC. Kita saksikan Denny kali ini ke tengah, sayang sekali ada Vega di sana. Pardosi melebar, Pardosi memanfaatkan lebar lapangan ya di sana. Ada Kiki, masih dari Fun Football, Family Fun Football kali ini. Denny kembali ke tengah kali ini, mulai bergerak di sektor tengah ya, kita saksikan dia. Ada nomor punggung 62 dari Irfan. Wai kali ini dari sektor kanan, mencoba tadi dihadang oleh Siwi. Masih Wai mencari support rekannya. Ya, ke tengah kali ini maksudnya. Terlampau pendek dan sangat lamban tadi passing ya yang dilakukan oleh Wai untuk mengarahkan bola. Nadi kali ini, pemain dari Bina Remaja yang kali ini ditempatkan sebagai back kanan ya. Pardosi, maksudnya kembali kepada Nadi tadi, lebih dekat kepada Denny. Doni tadi ke tengah. Ical kali ini, ini dia Ical, langsung baik sekali umpannya, ada nomor punggung 17 ya, langsung Denny. Luang pertama diperoleh oleh kawan-kawan dari Cafe Break tadi melalui kaki Derry. Luar biasa, kita saksikan tadi penempatan bola dari seorang Ical ini ya tadi ya. Pemain yang memiliki catatan sendiri bagi saya sendiri ya di beberapa pertandingan yang lalu ya. Kali ini rupanya sudah terperangkap offside tadi, nomor 82 Rio. Doni lebar, kita saksikan nomor punggung 32 Sigit. Sigit langsung merangsek masuk. Sigit, masih Sigit, maksudnya tadi ke belakang kepada Wai, terlambat tadi Wai untuk mensupport Sigit. Bisa dihempaskan bola tadi keluar. Arif kali ini, Sony, Nadi kembali, overlap jauh Nadi, sangat efektif sekali ya nomor punggung 2 ini melakukan overlap sehingga dapat membantu alur serangan dari sektor tengah ya. Second line sangat terbantu. Ya, kali ini nomor punggung 9 ada Arif. Melebar Arif kepada Vega di sana. Vega menyisir di sektor kiri. Vega sendiri. Vega goblok mencoba mengganggu. Vega kali ini. Ya. Usaha yang begitu dan final pass tadi dari seorang Vega tadi berhasil dijinakkan dengan baik tadi oleh penjaga gawang Wanto. Kembali kita saksikan, masih tertekan kawan-kawan dari Cafe Break kali ini. Ya, langsung melebar maksudnya. Sayang sekali tadi Rikiki. Kembali serangan balik kali nomor punggung 00 Dedi.
Dedi, Ical yang dicari. Lagi-lagi Ical sudah berada pada posisi yang sangat benar ya. Ical merasa sendiri. Ical, sayang sekali, betul sekali tadi. Posisi dari Y tadi sudah berdiri pada posisi offset ya. Sehingga umpan trupas dari Ical tadi sia-sia. Sekali lagi, pertandingan sore hari ini antara Cafe Break berhadapan dengan Family Fun Football di Stadion PKR W Halim Bandar Lampung. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Juga wardrobe yang kami pakai adalah dari Hugo Sportivo. Melebar kali ini, ada gomblo di sana. Mudah sekali gomblo tadi memotong bola tadi Ical kali ini. Why maksudnya? Ya, tidak ada pemain dari Cafe Break yang melebar ya. Langsung saja semua berada di tengah, di sektor penyerangan jantung pertahanan belakang dari Family Fun Football. Ical yang dituju, ada Y di sana. Masih Y. Y melebar ke sana, ada nomor punggung 17 dari Derry maksudnya, mencoba mengejar bola tadi. Ya, angin berhembus cukup kencang ya para mitra olahraga. Juga udara masih cukup panas ya, karena memang hujanlah yang kita harapkan bersama untuk bisa kembali menghijaukan Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung ini. Mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan nanti bisa terjadi hujan ya. Kembali kita ke lapangan kali ini. Ada nomor punggung 88 tadi, sayang sekali Siwi yang dipercayakan mengawal pertahanan belakang dari Family Fun Football bersama Nadi. Juga di sana ada Vega nomor punggung 7 atau Agun, Abun ya. Ada dua pemain yang menggunakan jersey nomor punggung 7 ya. Kembali kali ini masih berkutat di sektor kanan bola. Wall pass tadi, Y masih mencari tengah kali ini. Oh, tepat sekali bola tadi. Ical kali ini kembali. Ical. Ya, Ical dibiarkan sendiri membawa bola. Masih Ical. Ada Y lagi yang dituju. Sangat tenang sekali Abun kali ini. Nomor punggung 7. Ical. Ya, masih menumpuk di depan. Pardosi. Gombloh dengan mudah sekali tadi. Pertahanan belakang dari Cafe Break ini sangat-sangat tertutup ya. Tidak membiarkan para pemain dari Family Fun Football ini untuk bisa merangsek masuk. Kali ini Y. Ya, membiarkan posisi sektor wing kanan kosong ya. Wing kiri juga ya. Langsung saja masuk ke dalam para pemain depan dari Cafe Break ini. Kembali Nadi kali ini, masih cukup bersabar para pemain dari Family Fun Football ini. Nadi, masih Nadi, arahkan bola tadi kepada Rio, sayang sekali Rio jatuh di kaki Bang Leo atau Bang Oil. Sigit kali ini, Sigit sayang sekali, maksudnya mengarah kepada Derry tadi ya. Pertandingan masih berjalan imbang 0-0 sementara kedudukannya para mitra olahraga semua. Pertandingan sore hari ini antara Cafe Break FC berhadapan dengan Family Fun Football. Kembali Pardosi kali ini cari, ada nomor punggung 27 di sana, Avandi. Ya, Abun tidak offset, namun bola sudah meluncur jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini Gomblo. Ada di sana Sigit. Coba duel tadi dengan Abun. Kontrol sejenak Kiki. Masih Kiki. Wall pass tadi kepada Arif. Masih kita saksikan belum ada yang menyentuh kotak penalti ya. Di beberapa menit ini ya, kali ini Nadi mencoba overlap jauh, umpan langsung crossing. Ya, Abun tidak terkawal,
Masih Abun sendiri. Pardosi, placing dia tadi. Iya. Bola yang sangat keriting tadi dari seorang Pardosi tadi ya. Mampu memberikan tekanan atau memberikan satu ancaman di gawang Wanto. Masih game pertama. 0-0 kedudukan. Pendek saja build up, kita saksikan. Ada Gomblo di sana. Masih Gomblo. Wow, terpotong tadi bola oleh Kiki Pardosi. Ada nomor punggung 10 di Sony. Iya, lepas Sony. Masih Sony. Langsung, wow. Tepat sekali tadi opsi yang dipilih oleh Sony tadi. Namun bola masih di atas mistar gawang dari Wanto. Aman kembali. Dan sampai saat ini juga belum tampak tersaksikan tanda-tanda tekanan pressing-pressing atau bahaya yang terjadi di kotak penalti dari kawan-kawan Family Fun Football, karena memang sangat sangat rapat sekali pertahanan belakang dari kawan-kawan Family Fun Football ini ya. Justru mereka yang menyerang saat ini. Iya, kembali kita saksikan Family Fun Football nomor punggung 27 tadi. Avandi tadi, Avandi kembali. Masih Avandi. Dibayang-bayangi tadi Sigit tadi ya. Dan bola keluar begitu saja. Saksikan kawan-kawan dari Family Fun Football yang juga nanti akan dimainkan di game kedua ya. Sepertinya membawa sampai 2 tim ya, 22 orang. Ya, sementara kita saksikan belum nampak pemain-pemain tambahan dari kawan-kawan Cafe Break. Ya, sangat bersemangat kita saksikan. Lemparan ke dalam kali ini Abun. Nomor punggung 7 tadi. Ada Kiki yang datang membantu. Masih Kiki. Kiki mencari support rekan-rekannya. Ya, kembali kita saksikan. Angkat bola crossing ke depan. Oh, ada Gomblo di sana. Iya. Satu usaha tadi. Ya, Nadi kembali kita saksikan. Nadi. Masih Nadi. Nadi, Sony. Langsung angkat bola. Abun. Oh. Posisi yang sudah terdeteksi tadi sepertinya offset ya. Namun lagi-lagi belum bisa langsung mengarah ke Ical. Kali ini bahaya ini. Satu tekanan melalui kaki Ical. Ya, lepas nomor punggung 17. Ada Derry. Masih Derry. Derry. Ya. Kurang begitu tenang Derry ini menerima bola yang begitu matang dari Ical tadi ya. Mitra olahraga semua. Gagal peluang yang sangat terbuka tadi diperoleh kawan-kawan dari Cafe Break FC. Kita saksikan kembali. Salah pengertian tadi maksudnya Sony. Kontrol dengan tenang tadi. Nomor punggung 5 Bang Leo. Ke tengah ada Derry. Ical kembali. Ini dia Ical. Dari kakinya lah diharapkan bisa tercipta gol atau asis ya. Ya langsung cuh. Penempatan bola dan inisiatif dari seorang Doni tadi sangat tepat sekali ya. Namun lagi-lagi belum bisa tepat dan scanningnya tadi masih salah tadi ya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. 0-0 masih kedudukan sementara. Mitra olahraga masih bersama kami menu bola Lampung. Abadikan seluruh momen kegiatan sepak bola bersama kami. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Kembali ke lapangan kali ini. Masih di game pertama dalam pertandingan persahabatan antara Cafe Break FC berhadapan dengan Family Fun Football di Stadion PKW RWLM Bandar Lampung. Arif kali ini. Arif maksudnya. Ada Bang Leo di sana. Masih Bang Leo. Mencari support rekannya Bang Leo. Bang Leo masih. Sangat baik sekali keputusan diambil Bang Leo tadi. Ada Denny di sana. Oh, Sony, Sony. Oh, go. Oh, pecah sudah kebuntuan yang terjadi di game pertama ini melalui kaki Sony tadi ya. Penjaga gawang Wanto harus jauh keluar. Dan momen tadi dimanfaatkan dengan baik oleh Sony untuk memberikan perubahan di pertandingan di game pertama ini. 1-0 sementara keunggulan bagi kawan-kawan dari Family Fun Football.
Nah, iya, tetap bersemangat, saksikan ya. Sebuah motivasi besar diperoleh kawan-kawan dari Family Fun Football, di mana tadi baru saja memperoleh sebuah gol ya. Kembali ke lapangan kali ini. Sigit tadi, atau Doni sepertinya. Pelan-pelan saksikan, kembali pada Doni, mundur ke belakang. Leo, Abang Leo, mundur ke belakang, ada Gomblo. Pemain berpostur tubuh sangat proporsional ya, sangat ideal sekali bagi seorang pemain belakang ya. Besar dan sangat menjanjikan, sebuah gerindel yang sangat baik. Ical, ini kita bahaya. Ical sendiri, Ical. Masih Ical, sangat jeli sekali Ical ini. Yo, hampir saja lepas tadi. Lagi-lagi yang dicari Derry tadi. Masih kita saksikan sangat-sangat-sangat dingin ya, pemain belakang dari Family Fun Football ini dalam mengantisipasi pertahanan belakangnya tadi ya. Walaupun banyak sekali tekanan-tekanan yang diperoleh oleh Ical dan kawan-kawan tadi ya, mencoba melancarkan serangan sporadis tadi. Ampun yang dicari, namun lebih kepada Sigit. Masih Sigit. Sigit sendiri duel dengan Abun. Sayang sekali tadi, kita saksikan Ical kali ini. Ini, ya Derry lagi-lagi. Ya. Kerjasama yang dari tadi sangat baik dan sangat terskema ya, para mitra olahraga. Antara Derry, Wai, dan juga Ical ya. Jadi mereka bertiga inilah diharapkan bisa lahir gol ya. Ya tinggal menunggu waktu saja tadi. Dan beberapa kali tadi mampu memberikan tusukan-tusukan atau pressure-pressure agak mengancam di pertahanan belakang dari Family Fun Football. Kembali Nadi berada jauh sekarang sektor kiri. Alsan saksikan, pemain yang baru masuk tadi. Ya melebar jauh. Ya, angkat bolanya, maksudnya mengarah kepada nomor punggung 82 tadi, Rio. Abun kembali. Abun, wall pass tadi. Tengah maksudnya bola, ada Gomloh di sana. Oh, lepas. Namun lagi-lagi Denny mampu meredam. Sony kali ini pencetak gol pertama dari Family Fun Football. Wow, Sony, masih Sony langsung. Kali ini opsi yang dipilih Sony sangat jauh dari jangkauan, dari sasaran tadi ya. 1-0 mendudukkan sementara, masih keunggulan bagi kawan-kawan dari Family Fun Football, di mana gol tadi tercipta melalui kaki seorang Sony tadi ya, memanfaatkan sedikit blunder ya, atau penjaga gawang yang sangat jauh maju tadi ya, dari Wanto. Kembali kali ini Doni, angkat Doni yang dicari Derry. Kiki kali ini, Abun yang dicari, lagi-lagi bola tanggung dan datang menjemput bola penjaga gawang Wanto nomor punggung 57 ini. Ya, lepas dari kawalan, bola langsung kepada Danadi tadi, namun tidak juga begitu kencang lari dari Derry tadi untuk mengendalikan bola, sehingga bola keluar ke daerah pertahanan belakang dari kawan-kawan Family Fun Football. Dalbas penjaga gawang dari Family Fun Football yang dipercayakan untuk menjaga pertahanan belakang gawangnya di gawang dari Family Fun Football FC. Ke tengah kali ini kita saksikan wasit saudara Tommy sudah memasuki lapangan pertandingan. Kembali kita saksikan dari Family Fun Football. Ya, Abun sendiri sangat pintar mencari posisi yang mumpuni dunia. Langsung melebar. Oh, ada Sony di sana, tepat sekali. Sony, lagi-lagi Sony. Sedikit bersabar tadi ya harusnya ya. Bisa melihat dua pemain atau support, atau bahkan bisa memberikan ke belakang kepada Pardosi yang sudah menunggu ya tadi ya. Namun sayang lagi-lagi sebuah ketenangan dari seorang Sony tadi gagal kembali. Masih 1-0 kedudukan sementara. Bang Leo kali ini langsung lemparin ke dalam. Nomor punggung 62 Irfan. Wow, sayang Irfan tadi. Maksudnya kembali back pass kepada Bang Leo, namun masih gagal. Pertandingan diperkirakan bermain dalam 3 game ya di kesempatan sore hari ini. Nah, di kali ini
masih kita saksikan nomor punggung 99 ya, Ical kali ini lagi-lagi Ical, masih Ical dibuang saja dari bola. Nomor punggung Kiki Pardosi Abun lagi-lagi masih setia dengan posisi sebelah kirinya ya, berhadapan dengan Gomblo sepertinya. Sangat mudah sekali Gomblo tadi ke belakang kepada Sigit. Ada Doni lagi, Gomblo. Formasi pemain belakang yang sangat fleksibel ya, kita saksikan tidak ada pemain terakhir, namun tiga pemain ini diterapkan untuk menjaga pertahanan belakang. Kali ini wow, jelas sekali tadi Ical berdiri pada posisi offset tadi ya, menjemput bola dari Gomblo tadi. Serangan kita saksikan kembali, ada nomor punggung 77 Kiki ke tengah. Kiki, ada Alsan di sana langsung, iya bukan offset tadi, kita saksikan masih Sony sendiri, Sony lagi-lagi Sony, iya masih membentuk Mister Gawang. Ada Abun kali ini, langsung gol, kerjasama yang berhasil kali ini. Nomor punggung 7 tadi mampu mengandalkan keunggulan bagi timnya tadi. Abun 2-0 sementara keunggulan bagi kawan-kawan dari Family Fun Football ya. Ya ini saya katakan tadi, nomor punggung 7 ini Abun ini setia dengan posisi yang ada di sebelah kanan ya. Tadi sebelah kiri ya, sebelah kanan pertahanan dari Cafe Break tadi berhasil kali ini mengkonversikan dari gol. Dan bola yang sangat matang sekali tadi ya. 2-0 sementara kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan bagi kawan-kawan dari Family Fun Football. Ya, ada Derry di sana kembali. Derry. Ical ball pass yang dicari Bang Leo tadi. Maksudnya Bang Leo atau bahkan Wai tadi ya yang mencoba. Namun masih ada Denny. Sayang sekali, lagi-lagi kecepatan dan sangat ketenangan dari seorang Sony menjemput bola dari bawah tadi. Oh, penyelamatan septipes kepada penjaga gawang Wanto tadi dilakukan oleh Gomblo tadi, namun masih bisa dikendalikan dengan baik. Ada Dedi di sana, masih Dedi. Dedi lemah passing Dedi tadi, namun masih bisa dijangkau kali ini oleh Denny. Ya, Ical kali ini dia yang sangat bahaya. Ical sendiri, Ical, Derry kembali kesempatan Derry kali ini. Seperti apa lagi umpan yang harus diberikan kepada Derry ini ya? Dua kali memperoleh kesempatan sangat terbuka tadi. Kali ini kembali memperoleh satu assist yang sangat baik dari seorang Ical tadi ya, dan tinggal menceploskan ke gawang. Namun lagi-lagi ketenangannya belum teruji ya ini. Mungkin di kesempatan yang lain, di time, di waktu yang lain nanti mungkin bisa memberikan gol ya. Kembali kita saksikan, sangat bahaya tadi ya apabila seorang Ical tadi bisa bergerak melakukan penetrasi atau melakukan akselerasi langsung, kini bisa menghasilkan assist ya. Pardosi kita saksikan dari Family Fun Football melebar kepada Abun. Masih kita saksikan, sangat pintar ya nomor punggung 7 ini menempatkan posisinya jauh dari jangkauan lawan ya, sehingga sangat mudah sekali untuk menerima bola atau umpan crossing langsung, umpan transisi. Kita saksikan ada di sana nomor punggung 99 Alsan. Masih Alsan terkawal oleh Bang Leo, langsung yang dicari Abun sepertinya. Masih ada Irfan di sana. Ical, ini dia Ical, masih Ical, lagi-lagi Derry kali ini. Iya, tepat sekali. Terlihat jelas tadi dari atas, Derry ini sudah berada pada posisi offset ya, para Mitra Olahraga semua. 2-0 sementara kedudukan, keunggulan bagi kawan-kawan Family Fun Football. Nadi kembali ke posisi naturalnya ya sebagai bek kanan. Alisan sana. Leo kali ini. Duet antara Leo dan Abun sangat efektif sekali ya. Tidak menempatkan seorang striker murni ya di
sistem skema strategi dari kawan-kawan Family Fun Football ini. Namun cukup berani mereka memberikan umpan-umpan langsung melebar melalui sektor sayap ya. Ya, Ical kali ini. Ical sendiri. Mampu tadi Ical. Masih ada 2-3 pemain belakang dari Family Fun Football kali ini. Ical lagi-lagi Ical. Baik sekali Ical. Siapa yang dicari? Masih Ical mencoba mempertahankan bola. Oh! Berakhir sudah tadi petualangan dari seorang Ical tadi ya. Sedikit sudah mengalami kelelahan tadi ya, menggiring bola dari setengah lapangan dan dapat dimentahkan tadi oleh pergerakan dari Siwi tadi ya. Siwi, pemain belakang yang sangat tangguh ya, mampu mengendalikan alur-alur bola yang coba dilancarkan oleh kawan-kawan dari Cafe Break. Kembali kita saksikan nomor punggung 77 Kiki. Melebar Kiki. Ada Ocha di sana. Kiki kembali Ocha. Kiki. Masih Kiki. Sony yang dicari ini. Ya, tepat sekali. Sony sudah menunggu dan sudah meminta bola dari sebelah kanan. Mundur ke belakang. Ada Alsan di sana. Alsan, baik sekali tadi. Gol yang sangat cantik sekali tadi. Dari Alsan ini kembali memberikan keunggulan bagi timnya Kal Family Fun Football 3-0. Ya, di game yang pertama ini permainan ball position yang dikuasai penuh oleh kawan-kawan dari Family Fun Football. Namun juga kawan-kawan dari Cafe Break juga beberapa kali tadi melakukan tekanan-tekanan yang sangat berarti. Apabila tadi bisa dikonversikan jadi gol, mungkin 3 gol sudah masuk tadi ya para mitra olahraga. Sayang sekali tadi. Kembali kita saksikan Ical. Wah, kali ini. Ya, masih kita saksikan nomor punggung 26 ada Deni. Keluar Deni kali ini. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, sudah bersiap juga kawan-kawan dari Family Fun Football yang akan memainkan partai atau game yang kedua ini ya. Masih sangat tenang sekali kita saksikan. Pertahanan belakang dari kawan-kawan Family Fun Football sangat menjanjikan untuk bisa meredam setiap serangan yang dilancarkan oleh kawan-kawan dari Cafe Break. Nadi kali ini membiarkan saja bola keluar dari Nadi. Kembali Cafe Break kita saksikan atau dari kawan-kawan Family Fun Football ini melalui kaki Alsan pencetak gol ketiga. Masih kita saksikan Alsan, ada Pardosi di sini. Sangat-sangat bisa mudah ya permainan dari seorang Pardosi ini ya. Nomor punggung 21 ini hanya bertindak sebagai tembok namun sangat bahaya kalau pasnya bisa tepat kepada rekan-rekannya siapa yang dicari. Alsan kali ini. Masih Alsan. Melebar kali ini kepada Abun, tepat sekali. Crossing langsung ke depan, ada Sony atau Pardosi lebih dekat kepada Gomblo dengan posturnya yang sangat besar tinggi ini mampu meredam setiap alur serangan dari kawan-kawan Family Fun Football. Ya, kembali Sigit. Doni. Masih Doni. Ada Wai di sana. Wai. Ya, sangat jauh jaraknya dengan Ical ya. Karena seorang Ical ini sekali lagi sangat diharapkan bisa menjadi pembeda. Kali ini baik sekali tadi wall pass nomor punggung 32 tadi Okta. Masih Okta. Berhadapan dengan Irfan bisa dicuri dengan baik tadi kembali. Siwi, masih Siwi. Siwi terlambat Siwi tadi, masih Siwi. Sangat gigih pemain nomor 88 ini. Doni. Ada Deni. Doni kembali.
Baik sekali, Doni ke tengah, melebar kali ini. Ical turun sedikit sebagai gelandang. Ya, baik sekali. Ya, melebar bola kali ini kepada Dedi kembali. Ya, tidak terkejar bola tadi Mitra Olahraga semua. 3-0 masih kedudukan sementara di game yang pertama ini. Di pertandingan sore hari ini, pertandingan persahabatan antara Kaffi Brick FC berhadapan dengan Family Fun Football. Kembali Nadi kali ini melakukan serangan build up tadi, menyusung serangan dari bawah. Masih ada Aslan di sana, Alsan. Iya, tekanan kembali kesaksikan. Oh, cepat sekali. Iya, bola keluar tadi dan dihalau oleh penjaga gawang Wanto untuk mengakhiri perjalanan dari sebuah tekanan dari kawan-kawan Family Fun Football, namun melahirkan tendangan sudut. Kali ini Alsan akan melakukan tendangan sudut. Sudah menunggu 4 pemain di sana. Ya, lepas tadi masih bisa dikuasai dengan baik tadi. Dan usai sudah Mitra Olahraga pertandingan di game yang pertama ini antara Kaffi Brick FC berhadapan dengan Family Fun Football dengan skor akhir 0-3. Keunggulan bagi kawan-kawan dari Family Fun Football. Baik, sementara kita akan kembali untuk menyaksikan pertandingan di game yang kedua.